Sebelum ini, sampah sering dipandang jijik dan tidak berharga. Namun kini, ia mampu menjadi sumber pendapatan. Itulah yang diterapkan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT bagi membudayakan amalan menjaga kebersihan dengan mengitar semula sampah. Timbalan Menterinya, Datuk Raja Kamarul Bahrain Shah Raja Ahmad berkata, selain mendidik langkah yang dilakukan itu, sekaligus mampu menjana pendapatan sampingan kepada orang ramai. Katanya kitar semula merupakan pendekatan yang dilihat paling sesuai kerana selain menambah pendapatan, ia juga dapat menyelamatkan bumi daripada ditutupi timbunan sampah. Pelibatan komuniti ini di bawah PPR adalah satu usaha yang patut dilakukan secara berterusan. Dan dalam usaha kita untuk menjaga persekitaran dengan tanggungjawab bersama, kita juga memberitahu bahawasanya banyak ya, peluang-peluang lain untuk menjana pendapatan ya, sampingan bukan hanya untuk orang dewasa tetapi juga untuk anak-anak muda dengan mengambil kira bahawasanya ada potensi atau potensial dalam segala benda yang kita jumpa di dalam persekitaran termasuk juga sampah. Beliau berkata demikian selepas melancarkan program Eco Community Trust to Cash di projek Perumahan Rakyat Padang Hiliran Kuala Terengganu. Jelasnya pihaknya akan memperluaskan program ini ke negeri-negeri yang lain. Terengganu merupakan negeri ketiga yang melaksanakan program ini selepas PPR Bagan Jaya Pulau Pinang dan PPR Desa Mutiara Johor.